Alan Iswandi terdakwa kasus 0,80 gram sabu dihukum 6 tahun penjara pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi Rabu pagi. Terdakwa Alan Iswandi yang diamankan oleh Ditres Narkoba Polda Jambi di Danau Sipin Kota Jambi pada Oktober 2019 lalu dinyatakan majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tidak hanya penjara, terdakwa Alan Iswandi juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti 6 bulan penjara. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih berat daripada tuntutan jaksa yakni 5 tahun 3 bulan penjara. Atas putusan majelis hakim, terdakwa Alan Iswandi dan jaksa penuntut umum mengaku menerima, sehingga perkara dipastikan telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Solehan Chaf, Jambi TV.